Alumni SMP 9 Sanur angkatan tahun 1982 angkatan alumni tahun 1982. Demo membuat cara membuat nasi goreng tumpang. Nasi cara membuat tumpang nasi kuning. Potongan jabutel. Cara membuat nasi tumpang kuning. Dari lingkungan rasa kuning. Nasi kuning. Cara membuat nasi kuning rempah-rempah. Dari khususnya dari desa masyarakat Semalang Madura. Mari kita menikmati kopi rakyat yang di depan kita dari saat PKK, yang mana rasanya sangat cantik dan manis tanpa gula, kopinya pasti manis ya. Yuk, mari kita mengunjung pantai Lingkaran. Ini sebagian sudah ada yang terkapas, sudah ada yang cantik. Ya, kita lihat nasi kuning. Ibu-ibu dari sekitaran pantai Karang. Dari empat lingkungan, empat panjang. Nah, persekutuan di bagian selatan sudah mulai. Masih jagung. Nah, inilah dia. Bagaimana kita memasyarakatkan bahwa kita makan tidak harus dengan beras. Tidak harus tanpa nasi kita tidak makan. Itu salah. Boleh kita makan ada yang namanya sele, namanya ubi, namanya kari, namanya koran. Itu juga mengganti beras yang mana. Kalau sekarang pemerintah mengimbau kita untuk mengurangi beras karena kita ingin sehat. Mengkonsumsi banyak sayuran, banyak ubi-ubian. Maka dari itu sekalian masyarakat yang ada di Pantai Karang pada hari ini kita akan berbagi teh kesehatan. Teh kesehatan konsumsi apa yang kemudian kita yaitu banyak isi bukan dari beras tapi dari nabati, sayur, buah dan ikan laut. Memang kalau kita lihat di pasar mahal, tapi jangan banyak, yang penting ada. Oke, di sana dengan kedatangannya pelanggan yang
Kampung Suzi. Sudah selesai. Ini namanya nasi uduk, Pak. Oh, nasi uduk. Ya, nasi uduk namanya kalau pakai daun jeruk. Ini kalau dikasih makanannya yang sedikit juga luar biasa. Enak. Tapi kalau langsung melawak ya, sambal geprek, ayam melawak ini benar. Oke, ada kue lengkap sekali. Dari tempe, kentang, tempe mendoan. Oh, mendoan katanya. Kalau yang mana yang tidak ada, sekarang kalian ada di Bali. Tepung. Ya, ayam kencang. Ayam kuas. Saya sedikit tadi masak sudah dengan minyak memandang. Tepung. Terima kasih, Ibu. Hati-hati. Hati-hati dekat. Ya, dengan hiasan di permak, dihias boneka rupa dengan kita lihat, oh seperti bikin ini sekali, semua bahan alami. 4 pieces 100k. Silakan. Toko Nyoman. Yeah.
Bye.
penutupan Pasar Rakyat Kelurahan Tenur diisi dengan acara apa nih, manggang-manggang. Manggang-manggang, bakar-bakaran. Bakar-bakar, ikan. Sebelum dipanggang, kita bikin bakso dulu. Ini tukang baksonya. Ya, ini minuman, ini mokret. Dan sere. Selesai bikin sambal matah, sekarang dilanjutkan dengan bakar-bakar ikan. Nah, acara penutupan Pasar Rakyat Kelurahan Sanur. Acara sukses, mantap. Nanti dilanjut lagi. Daging ikan laut. Tangkapan nelayan lokal secara tradisional. Ayo silakan merapat pakai karang. Kita makan-makan.